cek frekuensi 1 on. Perhatian kepada seluruh keluarga besar Sapandape dan skuter semuanya. Sebentar lagi kita akan mengulang masa, mengulang waktu, mengulang kenangan, dan kita akan kembali ke Waka Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat bang? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali lewat acara podcastnya Waka Tutu. Jadi ini kok pembina tergantung-gantung kalian. Kalian Arfa. Nah, itulah anak do yang pernah ganteng di SMP Gempik kok pramuka. Daripada kami, itu dua kami yang pernah ganteng. Pasti. Karena di siko kami berdua laki-laki. Ya. Kalau dah si, itu enggak payah sih teman. Tadi kategori ganteng yang tidak cantik. Cantik ya dia teman. Kan itu tuh. Ya. Nah, jadi kalau untuk kali koko, mungkin awak akan banyak ke rewind waktu ke yang sebelah-sebelah. Sudah. Nah, jadi yang awak bahas itu mungkin ya terserah lah kalau kalian mau jadi awak tentang bahas tentang ya karena mungkin di Waka Tutu yang di episode sebelumnya mungkin itu tuh tidak secara sistematis ya bang. Tidak secara sistematis, acak randomly gitu kan. Jadi in the perfectly kita mencoba untuk merentetannya jadi untuk yang mendengarkan lebih lancar, merapi dan berpola lah. Berpola lahnya kan. Nah, jadi di untuk pertama kali Koko mungkin awak akan membahas podcast yang Koko awak banyak karirin tahun 2013 ya. Iko momennya ketika saat awak pertama kali datang ke Amerika. Ya. Pertama kali melatih. Awak melatih di Siko Koko pembinanya Siko tahun 2013 bulan Januari. Ya. Di tanggal Tiga balik. Jadi waktu itu Wak langsung menetapkan bahwasanya tinggal tiga balik itu harinya Sapandape. Betul. Langsung hari ulang tahun. Langsung ulang tahun Sapandape. Nah, jadi di Siko kok, kau bertanya aja banget. Nah, banget pertama kan melatih di SMP 24, ya kan? Melatih SMP 24. Waktu itu Wak di hari latihan di hari Jumat. Ketika bang masuk di SMP Rompe John Darifo, dua Revo ini bang hijau macam biru lawe jadi kalau seandainya aku tuh kalau cari orang tuh sama kayak abang-abang tukang koperasi John Darifo kok gitu sih ganci pakai jaket apa ungu. Jadi kalau saudara mau pikir atau mungkin gak cari, pajak tukang koperasi mah, kok masuk ke sekolah. Karyawan koperasi. Nah, karyawan koperasi. Nah, jadi apa hal yang bang rasakan ketika pertama kali bang masuk di Siko? Kau mari wain banyak awal bang. Apa yang bang rasakan? Ketika masuk di Siko pertama, yo pasti ya bahaya. Rasu itu asing dan agak aneh, karena aneh maksudnya kok karena yo masuk ke sekolah yang bukan sekolah awak dan awak tidak pernah mengamengas kalau mau di Siko kan 3 tahun tidak pernah di Siko pai main pun tidak ada kemari kan tahu lah masuk di Siko yo wah ke Giko yo ada karena mau kok adrenalin tersendiri itu lah gitu yang muncul di Weden kok kalau bisa di sekolah dalamnya kok sih jadi yang paling ini waktu itu ketika mas baru ketemu mas itu, awak melatih itu yang saya ingin bang, barang ribu yang ada di sana, poinnya bang. Itu. Hanya bisa alasan deh, kok mau lah tua, semacam itu bang. Dua balik. Kalau tidak salah, kurang lebih saya itu 20 orang tidak. Iya, saya tidak pulang. Jadi dulu, jadi dulu tuh skoters, kalau seandainya kalian punya tahu dulu tuh secara ikut tuh kami melatih tuh 10 orang bang. 10 orang. Jadi, ya masih ada dalam 10 orang. Ada pintu dan ada pintu. Jadi kata pertama kami melatih si Koko, wih mantap, saya 30 orang geng. Nah, ada apa nih? Iya, waktu itu nasalan SMK. Saya SMK kelas dulu bang. Gua kan? Kuliah. Nah, jadi waktu itu cuma tensing lah. Banyak-banyak tensing, wak baru pertama mati gitu kan.
ketika melatih langsung dihadapkan dengan 120 orang. Serem itu. Aduh, mantap. Agak dimungkus emang giharan kaki gua kok ada mulai mengeretek pakai mode getar. Iya, tapi kami buat tiga dulu. Jadi ada seorang dulu Kak Ica nama dulu yang membantu Kak Yogica nama ya. Yang membantu kami. Iya, kawan kawan. Nah, jadi kalau enggak satu mungkin tahu tuh. Nah, jadi ketika tuh kami tuh bagi tiga tuh. Kami bagi tiga tuh. Ada yang di dalam kelas, ada yang di luar. Ada yang di luar. Jadi kami pertama waktu tuh kami melatih itu tuh kami bagi kan tentang dasar-dasar kepramukaan kesatuannya. Dan kalau sebenarnya soal sahabat skuter sahur satuannya mungkin untuk angkatan ketum mungkin tahu mah 5 sampai nongkrong kami. Oh iya. Tahu tuh harusnya sanggar kami pertama. Lah, sanggar kami pertama nak gue mau deko. Oh nak tuh. Lah, jadi tahu kami itu parkir ronda langsung ke sanggar. Patah tasinan gitu. Tuh jamur. Sampai kini masih ada. Dan masih ada banyak lopi-lopi dalam detik itu misalkan Rudy, Rudy love Ica. kayak Benny love Otika gitu tuh. Ada tuh banyak pakai tipek-tipek gitu ya sinan tuh. Nah, ini yang mortu dulu tuh lebih juga. Nah, jadi ketika kami melatih sinan tuh mungkin kalau dari kawin sih atau badi mungkin ada beberapa adik-adik yang langsung nampak potensinya di mah gitu. Karena dengan keseriusannya yang udah awal bagi materi pada hari itu tuh Bang Reva. Iya, kalau ada Bang enggak? Ada di kelas Bang waktu itu yang pertama. Ah, mencolok warna tuh ada di situ tuh ada si pertama angkatan satu. Oh, Feldi, ya. Feldi ya. Mencolok warna tuh itu si Dina ya. Dina juga ada di kelas itu mah Dina Taufik. Dina Taufik. Oh, iya Dina Taufik. Siapa itu ya? Orang tuh banyak, mohon maaf ya, akak bukan aku ya lupa kak, karena kalian tuh banyak jadi celewak lah jarang kok komunikasi sama interaksi kan, jadi mohon maaf bukan akak bermaksud melupakan, tapi memang banyak kalian tuh dulu banyak, benar lah, bukan kalian, kami mendiskriminasikan kan berarti yang terkenal ada bang tuh? Itu kurang lebihnya itu yang mendominasi. Kalau lawan yang di bawah itu terkenal ada bang tuh si Ranji. Okay. Si Jack, Shosha. Nah, Shosha, saya tuh si Titi. Oh iya, Titi. Awen di luar di Siko. Iya, awen di luar itu, bahkan ada dalam loh. Kelas yang di sini. Si Cica tuh, awen di luar waktu itu. Kau ada dalam di mana tuh, mah kelas bawah bisa dipakai sadunya mah. Oh iya. Bagi dua mah. Oh iya. Ah, jadi itu tuh dapet yang si Shosha, Ranji, Ijek, si Titi, si apa, saya nama tuh si Rani, iya Rani siapa tuh, udah mau adik-adik atau tuh lupa kayaknya mereka yang sudah berpengalaman ya. Ah iya, sudah berpengalaman tuh, rata-rata di sini tuh kami mencari lihat banyak lah potensi yang bisa dikembangkan di sini tuh kita. Tapi yang aneh bang, ketika gue dengerin yang itu ada bang-abang yang ngepur pek, bakal-bakal awen, itu nanti itu kok yang hebat cuman ibu ada bang lepek bukan gak hebat cuman lu paham pramuka gitu kan awen itu cuman kami dan angkatan satu yang ada sih. Iya nah itu tuh intermezzo guys. Jadi orang tuh maksudnya di kesapan dong. Kesapan? Ayo. Itu rencak lo celai. Yo, FYI. Nah, kami tiba di Siko tuh gak melatih anak kelas 9 kayak dong maksudnya. Yo, karena kami tiba tuh di semester genting. Nah, semester 2. Walaupun kami kemarin itu mengecehnya itu adalah dari semester 2. Ya, semester 2 itu semester 2 akhir. Cuman mulai melatihnya itu di awal semester 2. Jadi makanya yang direkomendasikan tuh untuk dilatih itu maksudnya kelas 4. Dan alhamdulillah ya kebanyakan kelas 8. Dari sebanyak itu orang kelas 8 sedulurnya. Cuman yang pada saat yang melatih itu bang kan waktu cuk pulang sore itu bang. Cuman adalah lah waktu ketika pulang itu ada dia yang juga kan. Yang ini merangkai lebih lah kalau kata tuh. Nah ada itu salah satu poin lebih dari angkatan yang ngalah tuh itu ya. Mungkin ini kalian kalau sendirian hanya jadi Purnas Iko. Kalian menonton film Koko, menonton YouTube video Koko. Mungkin kalian akan di flashback-kan bahwa kamu ngomongin kalian dulu mah, kalian memang kawan. Iya. Jadi itu maksudnya tujuan kami membahas Koko itu supaya kalian tengil masa-masa kalian terlihat, pengalang terlihat kita. Jadi jangan sampai sekedar lupa kalian sibuk dengan dunia kalian masing-masing, kalian sibuk dengan kerajo. Nah, tapi FYI lo cilai, mungkin di angkatan satu kok banyak yang alam menyebar lah banyak yang kerajo. Iya.
Wah. Dan kami bentuk masih stuck di siko se kami khusus se ko. Alpiha. Wah. Maksudnya itu se sok lah di mama. Ya, kadian tak kan ko tujuannya sok ala do nomor anak gitu kan. Setua itu kah kami? Tapi kami rindu kan ya? Iya, betul. Kami kangen nih kalian. Di angkatan 1 itu kesaduannya. Kau perlu kalian ketahui lo, kami aja membahas angkatan 1 kok di angkatan ini kesaduannya. Betul, betul. Kami tapi mau bangga-banggakan karena kalian luar biasa. Memberikan first impression yang sangat luar biasa. Waduh, tanda lembana. Kalau seandainya kak lagu siapa? Siapa namanya tuh? To the bone. Tak tulang mana, tak tulang mana. Kami ke kalian. Tak tulang mana. Lihat dulu. To the bone. Aku lah cuman yang lo mikir. Pak Pengkas. Apa Pengkas? Pengkas. Iya, mana tak tulang mana kami kalian. Nah, itu tuh. Jadi, ketika kami lama latih itu tuh, gua balik ada nyambung cerita ya, Pak. Tentang usaha bangkan satu. Ada beberapa dia yang setelah pulang tuh ini malah nyoba dia ke kami tuh. Iya. Nyanyi dia ke kami tuh. Dan tuh kami di sini tuh kami bisa tahu Ginyo gitu. Karena dengan apa namanya Bang? Dengan nyoto Nio menggali ilmu labiah gitu. Iya. Jadi capek kami mengenali Nio karena Nio beraja tadi gitu. Jadi tuh ada beberapa orang tuh mungkin yang waktu itu yang saya nge kawin waktu itu yang salah yang menurut itu ada si Ripo Gilang Batun. Karena itu yang saya nge kawin nah. Itu ada lo yang cewek-cewek itu masalah kak tuh si apa si In siap itu tuh yang sana Mario kan siapa nih? Oh si Vini. Ah Vini ya tuh kau ini ngira tuh itu menurut tuh karena gimana nyoba dia kita rombongan siapa rombongan si Titi. Oh Titi ya itu Matahari ayo ya. Itu rumah Fajri, siapa nama? Ruku Matahari, Riri Fajri, ya. Oke, itu dong. Ada yang menanya nyonya. Jadi di sini tuh kami merasa, weh, segitu antusiasnya kalian dengan pramuka ya gitu. Kalian mau tanya ban dia gitu. Kami sih nggak ex. Aku pribadi sih lah ya. Yang biasa menangani SD yang cuman 2000 atau sampai 1000 paling banyak kan. Dengan macam lihat kalian sebanyak tuh saya tuh jujur awal tuh karena baru mental ada mah ibarat naram minggu kayak saya kemarau ada tegar ya tambah lo kalian excited lumayan excited kan gimana matanya tarui iya matanya tarui sampai kalian mampu lo buku catatan tuh untuk pramuka si cie kalian kesal duluan ya luar biasa lah mungkin di zaman yang kini mungkin adanya kalian menemukan adik-adik amor itu cuman tidak sa wow, kalian dong kita. Kami lu merasakan namanya itu yo, pakai gue itu sa gitu ya kalian. Tapi kok enggak bercanda loh guys. Nah, kok bukan karena di depan kamera. Enggak, bukan untuk mencari viewers enggak loh kita. Tapi kok emang nyatanya mau itu. Boleh kalian tanya sih kada dia. Kalian di angkatan ini kok enggak untuk kalian tahu lah bagi yang bercanda atau yang dengar podcast kok angkatan kok lah sampai barak angkatan ini yang terbaru kan sampai balik anak-anak yang masuk semester baru besok itu lah sampai balik kan sampai balik tahun sampai balik tahun masa angkatan ya jadi lah sebanyak itu tuh tapi angkatan satu itu kami apaan kami up yuwana jateh wana gitu itu tak yang pengambungan tapi yang pengambungan kayak gitu kita emang ya serius ini emang kalian kalian pribadi kalian memang sangat luar biasa memberikan bekas membekas di hati kita ya. Bekas yang pribadi jadi kalau bisa kak pun seandainya kak ingin pernah kalau mila landado tapi pasti ini kami itu jujur tidak pernah hadir kan emang lah lama kan tidak ngengek deh kami lah kami cuma sekedar datang terus weh pintu ini selalu terbuka buat kalian iya apalagi kalian pengen cari sangkar kayak ini gini aslinya udah lah silakan tidak seperti sangkar kita dulu di awal-awal guys ya nah. Ya sangkar waktu dulu kamu punya sangkar nah. Ya, itu dari ujung lah kayak bang terusnya kalian cari ke ujung tuh nampak udah sangkar kan? Nah kalau di kok ya lewat pintu lah masuk kalau dari dulu kita kan bisa masuk dari mana saja. Kalau istilah Jawa tawang sewu, cek. Ya. Seribu pintu. Kalau itu cie pintunya. Cie. Lah alhamdulillah pun cie warna cie. Ayo. Tuh kau ya, balik di sambalnya kari pak tadi kan.
kalau sudah kalian juga siko, lima muka kalian lupa. Kalau udah datang salah, awak cerita lama, awak kenangan awak dulu, dan dulu kalian yang ada kegiatan kalian buat kue banyak-banyak. Dah, regu matahari. Atau kau di next part ya, tuh. Lah, biasa gini tuh dok. Jadi gini kau aku minta tuh kau bahas. Baak, awak kak. Wen juga Karifa apa sebuah itu? Sebuah ilah kau mau anak. Tuh, yang kami rasa tuh sungguh rasa luar biasa. Ya. Sebab itu hebatnya kalian. Gitu kan nak. Ya. Lo bisa kalau kata kata Wen saja pribadi, barang yang kata lo bisa anak kalian. Betul. Kalian mesti mau satu ya tiga. Rasanya masih melekat di sini. Masih melekat. Ayo tolong lah. Pengennya kami, yuk tipu aja lah. Ini sekali-sekali lah. Nah, kalau enggak salah gitu dong kalau sekali-sekali, wak. Gue kayak semacam acara reunian ya. Reunian yang datang satu. Ya, tapi jangan reuniannya jangan di kalian nasi goreng lagi simpang lupa kalau tentu ini jadi apa? Anakmu tuh perabot. Kan nasi goreng sih. Oh iya. Nah, maafnya. Nah, itu lah dong. Wah ini wak coba cari tempe. Terserah lah kalian pilih tempe deh mah. Iya, lima sih. Ya, adon lah. Kami insya Allah bisa dibawa. Pokoknya aku kumpul sama dia. Itu cerita saya. Atau kalau kalian pengen kemari, ya kontak saya kami. Kalau nomor kami masih ada, juga kan jangan. Ya. Tapi perlu kalian tahu ya nomor apa sama saya pribadi ya. Tidak pernah tukar. Dari KSMK dulu lah. Ya. Iya betul. Nomor apa tukar, karena pertama apa hilang, semua ceritanya diblokir. Bukan apa ya. Bukan orang konter tahun lah ya. Tidak ya, hati-hati lah tuh. Nah, dia itu saja. Jadi, itulah first impressionnya kami juga kalian. Itu sangat luar biasa. Tapi kalau untuk cerita-cerita yang lebih menarik lainnya, bah di angkatan satu punya LT, bah New Hiking, bah nyapung sih kan banyak cerita tuh. Nah, itu tunggu saya di episode kami selanjutnya. Nah, jadi untuk cerita waktu itu itu adalah bah perasaan kami ketika bersumbu generasi yang luar biasa apa. Iya. Itu saya katanya. Ya semua. Nah, dari kami terus saksikan YouTube kami, video-video YouTube kami. Ya banyaklah di Scope Story dan pokok kayak seperti TikTok, kayak YouTube Short, ya. Dan kemudian kayak Wakatutu, kayak Sakato, kayak Chocubo. Nonton itu dulu ya. Jadi kalian tahu lah perkembangan dari good dep kalian pokok. Nah, walaupun kalian tidak bisa tiba apa semacamnya, setidaknya kalian tahu perkembangan. Oh, kayak itu good dep ini. Lo kayak kolor biasa muda gini ya. Artis saya sih ya dia lain. Iya. Lah. Kakak FVP ya sih ya. Kakak FVP. Ngeri. Nah, yang memang luar biasa. Memang jauh progres itu. Nanjak ya. Nanjak. Insight itu nanjak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu menjadi yang terbaik. Amin. Memberikan yang terbaik. Menjadi manfaat dan tidak dimanfaatkan. Amin. Tapi memberi manfaat kepada yang lain. Kepada yang lain. Nah, jadi silakan kalian like, komen, subscribe, share video kok ke angkatan kalian. Jadi bisa reunian balik dan bisa bernostalgia balik ke pikiran-pikiran ke rewind masa lalu. Nah, jadi tolong kalian share. Kau lihat. Kau dapat dua kalian kayak diskon dua untuk menolong kami yang cerita. Ayo, mantap. Tolong mantap lah ya pada kami berdua sih. Iya. Ah, jadi kan kalau kalian juga bisa cerita-cerita lama lah, iya. Gitu kan, cerita-cerita santai gitu. Tenang, bisa didorong terekam masih panjang lah ini. Dan ragu ya bimbang, gak sampai ya kalau. Nah, jadi itu sih guys. Jadi untuk kalian sadarnya kata satu kalian dimanapun dari kalian berada. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki. Dan kemudian kalau kalian ada kesempatan dan waktu luang silakan balik ke sekolah. Kami akan menerima siapapun kalian dari angkatan satu. Tidak ada kalian kamar ilmu kalian itu setidaknya kalian duduk asiko baca itu dan awak happy-happyan ya seperti dahulu kala. Betul. Dan itu saja untuk video kali koko. Silakan nantikan lagi video selanjutnya tu cerita-cerita yang lain di masa yang lampau. Nah, silakan diaktifkan notifikasinya di akun YouTube kita koko. Dan tolong di subscribe ya, nah, di komen story den ya. Itu saya dari kami, Kak Wen, Karifa. Nah, jadi mengucapkan terima kasih untuk telah menonton video ko. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Roger, semuanya tolong masuk perhatian.
kita harus kembali ke waktu ini karena tidak bisa kita melanjutkannya. Momen nostalgia terlalu banyak. Sekali lagi terlalu banyak. Kita akan kembali mengulang waktu di next episode. Terima kasih. Sampai jumpa, teruskan langkahmu, teruskan hidupmu. Akan kami tunggu di Waka Tutu.